Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satu hobi, salam sedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jamul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita kedatangan unit terbaru. Ini Predator standar atau Predator murah meriah ya teman-teman, yang udah ready kembali ya, dengan tampilannya yang berbeda-beda. Soalnya Predator murah memang ada yang berbeda-beda tampilannya ya teman-teman, mantep banget. Oke, untuk harganya ini kisaran di harga promo 11-11 big sale seperti promo Predator-Predator kemarin. Nah ini sudah termasuk harga, ikut promo ya teman-teman, 11-11 big sale, mantep banget. Sebelum kita bahas tentang speknya dan juga mengasih tahu tentang harganya, kita simak dulu tes akurasinya dari unit senapan ini, bocah Predator taktikal atau bocah Predator standar ini ya teman-teman. Oke, kita simak dulu untuk video tes akurasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau tes akurasi unit senapan angin bocah Predator standar. Nah ya teman-teman, oke, ini Predator murah meriah yang kita ikutkan promo 11-11 big sale kali ini. Mantap banget, disimak baik-baik untuk video tes akurasinya. Memang tes akurasi Predator murah ya, seperti ini ya teman-teman, agak dropping-dropping ya, harap dimaklumi. Memang Predator murah meriah sekali, seperti itu ya teman-teman. Nah ini Predator standar, Predator murah meriah. Oke, yang kembali ready lagi, mantap banget. Oke sekali, ini pelurunya cocoknya pakai peluru Hercules ya teman-teman. Nah ini beratnya 13,6 grain, mantap banget. Oke, kita simak dulu video tes akurasinya sambil sekalian nyetel teleskopnya. Oke, agak di bawahnya ya teman-teman. Kita putar, apakah pelung di situ? Oke, groping rapat banget ya teman-teman. Mantap. Apakah pelung satu lubang di situ? Mantap banget, pelung satu lubang. Oke sekali ya teman-teman, yang ketiga kali udah pelung satu lubang. Oke, pemasangan peluru juga berhati-hati, jangan sampai kebalik. Oke. Oke mantap, pelung satu lubang. Empat kali, oke sekali. 5 kali pelung satu lubang, jadi besar banget itu lubangnya ya teman-teman, mantap sekali. 6 kali pelung satu lubang, tambahin satu kali lagi. 7 kali pelung satu lubang, mantap banget. Oke sekali, coba kita nembak siluet ya teman-teman. Coba kita coba. Nembak siluet. Oke, satu kali kena. Dua kali kena. Tiga kali kena. Oke sekali, kita nyatakan lulus tes akurasinya, mantap banget. Oke sekali, ini dia unitnya, unit senapan angin bocah Predator taktikal, Predator standar, Predator murah meriah. Nah ini ya teman-teman, pakai laras panjangnya kurang lebih 60 cm, tabung bocah 500 cc, kapasitas aman anginnya di 2700-2800 psi. Oke, pembuatan udah termasuk semi CNC ya teman-teman. Nah ini luarnya udah pakai mesin CNC, dalaman masih dalaman baja atau dural. Mantep banget, setelan powernya menggunakan setelan luar. Nah popornya pakai popor GTR
bisa maju dan mundur. Terus triggernya udah menggunakan trigger match juga. Mantap banget, oke sekali ini dia unitnya. Safety trigger udah ada di chamber. Nah, kalau ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Mantap banget, cancel kokang bisa kanan dan juga bisa di kiri ya teman-teman. Tarikannya menggunakan tarikan seat lever. Mantap banget. Nanti kita lanjut bahas tentang spek-speknya, oke? Nah, tasnya sampai sana tadi. Mantap banget, ini dia. Ini senapan angin bocah predator murah meriah sudah ready kembali. Oke, kita lanjut kembali membahas spek-speknya. Oke, mantap banget tes akurasinya tadi. Memang ada yang groping, tapi nah, tadi udah kita setel plung satu lubang. Mantap banget, oke sekali. Pokoknya yang nyimak sampai habis videonya pasti tahu tentang akurasinya ya teman-teman. Jangan hanya menonton depannya saja terus komen yang ndak-ndak. Nah itu saya gak suka seperti itu ya teman-teman. Usahakan nonton videonya sampai habis biar gak salah paham. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita bahas harganya dulu biar teman-teman pada tahu dulu ya. Untuk harganya teman-teman, ini kita bandrol di harga promo 11-11 pixel ini. Kita bandrol di harga 3.500.000. Pilih bonus salah satu, ada gratis ongkir, gratis pompa, gratis teleskop ya teman-teman. Jadi pilih salah satu dari itu ya teman-teman. Mau gratis ongkir bisa, jadi pompa sama teleskop gak dapat. Gratis pompa bisa, teleskop sama ongkir berarti belum dapat. Gratis teleskop bisa, tapi gratis ongkir sama pompanya belum dapat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi pilih salah satu dari bonus tersebut. Tentunya dengan bonus tersebut, bonus bawaan senapannya pun juga ada. Ada bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS juga ada ya teman-teman. Mantap banget. Oke sekali ya teman-teman. Nah, ini harganya cukup dibanderol di harga Rp3.500.000 predator standar alias predator murah meriah ya teman-teman. Mantap banget, oke sekali. Nah, untuk larasnya predator taktikal standar ini menggunakan laras bahan baja UD13 alur 12, panjangnya kurang lebih 60 cm. Untuk jarak ideal 30-40 meter, grouping rapat ya teman-teman. Nah, predator standar jangan dibandingkan dengan yang predator di harga 4 jutaan ke atas ya teman-teman. Jadi ini predator murah meriah, predator standar seperti itu ya teman-teman. Mantap banget, oke sekali. Nah, ini panjangnya laras kurang lebih 60 cm. Untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules ya teman-teman, beratnya 13,6 grain. Mantap banget, oke sekali. Untuk di luar laras pun juga udah dilindungi dengan serobong OD20 ya teman-teman. Mantap banget. Jadi ini bentuknya memang ganteng sekali seperti predator-predator mahal, tapi jangan dilihat dari luarnya ya teman-teman, tapi dari segi larasnya pun juga harus diperhatikan. Makanya saya kasih tahu terlebih dahulu untuk larasnya ya, jaraknya memang bisanya segitu ya teman-teman, soalnya memang predator murah meriah seperti itu. Oke, mantap banget, oke sekali. Nah, untuk tabungnya teman-teman, dia menggunakan tabung Venom, tabung 500cc, kapasitas aman anginnya di 2700-2800 PSI, diisi dengan amannya saja ya teman-teman, jangan dilebihkan dan jangan juga sampai kehabisan anginnya ya teman-teman. Jadi kalau udah sampai 1500, nah jangan ditembakkan lagi ya teman-teman, langsung saja diisi kembali. Soalnya kalau sampai 0 nanti kalian ngisinya repot, harus pakai yang bertekanan tinggi, harus pakai kompresor PCP seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau terus ngisinya sampai amannya 2700-2800 PSI, soalnya kalau lebih, nah itu dia rawan ada kebocoran. Soalnya yang nahan angin itu terbuat dari seal terbuat dari karet. Jadi memang kalau gak kuat menahan angin dia akan robek, apalagi cuaca panas seperti ini biasanya seal itu ada yang sering robek dalam waktu pengiriman ya teman-teman. Soalnya terkena panas di dalam packingan dia gak tahan, biasanya akan keluar robek. Nah, jadi seperti itu kita tanganin solusinya, kita bawakan spare partnya ya. Mohon maaf buat teman-teman kalau sampai sana ada kebocoran dari tabungnya ya, kita dari sini memang kita isi 1500 PSI untuk mengantisipasi. Tapi kalau sampai sana ada yang bocor, mohon maaf ya teman-teman, harap dimaklumi. Soalnya sealnya terbuat dari karet, kalau terkena panas di dalam packingan dia
keluar anginnya. Nah, itu memang hal yang wajar. Makanya kita solusinya, kita bawakan spare part cadangan, ada seal, ada juga seperti yang lain. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ada kebocoran seperti itu, bisa kita pandu dari sini. Yang penting kalian sabar, kita tanganinnya pun juga lebih enak. Seperti itu ya teman-teman, mantap banget. Untuk pengisian anginnya, dia udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya di sebelah kiri ya teman-teman. Manometer ada di bawah, ada yang manometer bawah, ada juga yang manometer di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabung. Ada beberapa pilihan warnanya pun juga ada. Seperti itu ya teman-teman, mantap banget. Oke sekali. Untuk chambernya, ini udah menggunakan chamber monolet, chamber dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih menggunakan daleman baja atau dural. Mantep banget, oke sekali ya teman-teman. Nah ini udah termasuk semi CNC, soalnya luarnya ini pembentukannya semua pakai mesin CNC. Kenapa harganya murah? Ya memang kualitas larasnya yang berbeda. Seperti itu ya teman-teman, makanya harganya murah meriah sekali. Nah ini pembuatan udah semi CNC, pakai dural seri 6 ya teman-teman, mantap banget, oke sekali. Nah ini juga bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot. Bonus magazine-nya magazine biasa ya teman-teman. Kalau pengen yang magazine bagus, no macet-macet, sampai 100.000 kalian dapat magazine CNC, mantap banget. Untuk tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever juga, mantap banget, oke sekali. Triggernya udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga. Nah ini safety trigger ada di chamber, kalau ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Cancel kokang pun juga bisa kanan dan juga bisa di kiri, mantep banget, oke sekali. Popornya ini belum popor lipat ya teman-teman, ini popornya masih menggunakan popor CTR, bisa maju dan mundur. Ada juga setelan powernya, kalau pengen agak keras suaranya diputar saja ke sebelah kanan, kalau pengen agak irit powernya diputar saja ke sebelah kiri. Usahakan kalau nyetel power sambil didengarkan suaranya ya teman-teman, biar bisa ngepaskan untuk powernya segini, jaraknya segini. Nah seperti itu ya teman-teman, untuk menyetel powernya, mantep banget. Di bawah sini pun juga udah ada rel untuk pemasangan bipod ya teman-teman, mantep banget. Ini bisa dipasangin bipod ya teman-teman, di sini udah ada relnya, mantep banget, oke sekali ya teman-teman. Ini predator standar, pakai laras standar, jarak ideal bisa 30-40 meter, cropping rapat. Seperti itu ya teman-teman, memang predator murah, akurasinya jangan diragukan kembali ya teman-teman, akurasinya memang jaraknya segitu ya. Memang predator ya, tergantung harganya, ini termasuk predator paling murah di sini. Mantap banget harganya, kita bandrol di harga 3.500, bonus bisa pilih salah satu, ada gratis ongkir, gratis pompa, gratis teleskop, gratis ongkir kecuali tiga wilayah ya teman-teman, Papua, NTT sama Maluku. Tapi tenang saja, wilayah tersebut dapat subsidi ongkir ya teman-teman. Kalau udah ambil gratis ongkir di gratis pompa sama gratis teleskop, enggak dapat. Kalau ambil gratis pompa teleskop sama ongkir, jadi belum. Kalau gratis teleskop pompa sama ongkirnya, belum. Seperti itu ya teman-teman, mantap banget, oke sekali. Nah, ini predator murah meriah, bentuknya udah berbeda lagi dari yang kemarin. Seperti itu ya teman-teman, tapi untuk kualitas akurasinya sama saja, 30-40 meter, mantap banget, oke sekali. Nah untuk garansinya teman-teman, ini garansi akurasi 2 minggu, garansi tabung sampai 2 bulan ya teman-teman, mantap banget. Garansi tabung itu meliputi kalau ada tabungnya yang pecah ya teman-teman, jadi kalau ada kebocoran atau gimana-gimananya, nah itu kalau bisa ditanganin ya kita tanganin sendiri. Seperti itu ya teman-teman, mantap banget. Garansi akurasi hanya 2 minggu, kalau memang akurasinya hanya 30-40 meter, breaking rapot. Seperti itu ya teman-teman, memang predator murah meriah sekali, mantap banget, oke sekali. Nah itu dia penjelasan dari speknya ya teman-teman. Yang paling penting, larasnya menggunakan laras baja OD13 alur 12, panjangnya 60 cm. Tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, kapasitas
kapasitas aman anginnya di 2700-2800 PSI. Untuk chambernya pakai chamber monolet, chamber dural seri 6, pembuatan udah semi CNC. Mantap banget, popornya belum lipat ya teman-teman. Nah ini popornya masih popor GTR, bisa maju dan mundur. Mantap banget, oke sekali. Pokoknya ini buat big game juga oke, buat small game pun juga oke sekali. Nah ya teman-teman, mantap banget pokoknya. Meskipun kaliber 4,5 mm, tapi kalau kena area fatal pasti tumbang. Untuk buruan kaki 4 atau yang lain pasti tumbang, soalnya cocoknya juga peluru Hercules. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, harganya udah jelas, udah tertera, terus juga speknya udah jelas juga, akurasinya pun juga udah lebih jelas kembali. Mantap banget. Oke, kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satu hobi, salam sedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.